Teman-teman sekalian, WHO sendiri sudah menetapkan bahwa kecanduan bermain game itu adalah tanda kutip sebagian dari penyakit mental hari ini, dan itu adalah sebuah penyakit. Dan untuk menyembuhkan ketergantungan seseorang dari game itu sendiri itu butuh waktu yang tidak sebentar untuk disembuhkan. Tentu ketika WHO sendiri menetapkan bahwa kecanduan bermain game itu adalah sebuah penyakit, ya maka sangat disayangkan kalau kita hari ini masih menganggap itu bagian dari menghibur diri. Karena indikasi seseorang bahagia itu adalah dia mampu bersyukur ketika mendapat kebaikan, kemudian mampu bersabar dan mengambil hikmah dalam setiap ujian. Sementara orang yang galau, tanda kutip, karena hiburan itu kan untuk orang galau, dan indikasi orang tidak bahagia itu haus hiburan. Maka ketika dia haus hiburan, berarti bisa kita katakan bukan kategori orang yang bahagia. Makanya saran bahwa Mobile Legend atau game-game yang lainnya adalah sesuatu yang mubah. Artinya boleh kita mainkan, tetapi tidak sampai tahap berlebih-lebihan atau membuang-buang waktu yang sangat berlebihan sampai terbengkalai hal-hal yang penting untuk kita lakukan di usia muda kita. Makanya ketika dia menjadi kecanduan, itu WHO sendiri yang menetapkan, Badan Kesehatan Dunia sendiri yang menetapkan gamers boleh dalam Islam mubah. Dan juga secara manusiaan itu perlu, karena kita manusia aja butuh hiburan. Tetapi kalau dia menjadi kecanduan, maka itu adalah sebuah penyakit, dan WHO juga sudah menetapkan itu penyakit. Maka sadarlah bahwa kita sedang sakit, maka sembuhkan diri kita dari kecanduan tersebut.